بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد Alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi dan kita masih meneruskan tentang qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi dan rasul di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan malam ini kita akan membahas Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Bagaimana kisahnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, di mana satu-satunya nabi yang seluruh kaumnya beriman, tidak ada yang kufur. Itulah kaumnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Padahal kalau umat-umat Nabi itu mesti ada yang beriman, ada yang kufur. Entah satu dua yang kufur mesti ada. Tapi kaumnya Yunus ini semua beriman. Tentu mengimankan hampir 100,000 lebih jiwa itu bukan perkara mudah. Tentu Nabi Yunus alaihi salatu wassalam penuh perjuangan untuk mendakwahkan dakwah tauhid kepada mereka sehingga diakhiri dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala masuk ke dada-dada seluruh kaum Nainawa, kaumnya Yunus alaihi salatu wassalam. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam disebutkan di dalam Al-Quran itu 6 kali. Dan 2 kali disebutkan dengan sifatnya. Pertama disebut dengan Dhunnun, dan yang kedua disebut Sahibul Hud. Nun itu artinya ikan, Hud juga artinya ikan. Adapun nasab beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dengan sebutan Yunus ibn Matta. Dan menjadi khilaf para ulama siapa Matta ini. Ada yang mengatakan Matta itu artinya ibunya. Jadi hanya ada 2 nabi dari seluruh nabi-nabi itu yang dinasabkan kepada ibunya, satu Isa ibnu Maryam dan yang kedua Yunus ibn Matta. Ini satu pendapat. Tetapi pendapat yang rajih wallahu alam sebagaimana disebutkan oleh Abul Faraj Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, bahwa Matta itu bukan ibunya tetapi bapaknya. Dan Matta sendiri adalah keturunan daripada Ya'qub alaihi salatu wassalam. Berarti Yunus ini adalah nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Yunus ini turunan daripada Binyamin. Binyamin ini saudara daripada Nabi Yusuf yang sekandung. Maka turunannya sampai kepada Nabi Allah Yunus ibn Matta alaihi salam. Adapun tempat diutusnya, Nabi Yunus alaihi salatu wassalam diutus ke sebuah kota namanya Mosul. Sekarang disebut Mosul, bahasa Arabnya disebut Mosul. Di situ ada daerah namanya Nainawa. Sekarang menjadi ke gubernuran Nainawa di Irak sana, sebelah timur.
dan tempatnya masih ada. Ada yang mengatakan bahwa ketika itu raja yang berkuasa namanya Yerobeam ibn Yoas, itu menurut ahli kita, tapi Quran tidak menyebutkan, hanya dikirim kepada Nainawa begitu saja dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memperdalam kisah Nabi Yunus ini memang luar biasa, nanti banyak syarat pelajaran yang kita akan petik, dan cukup panjang kisahnya karena disebutkan hampir di 6 ayat dalam Quran. Saya akan sebutkan 4 hadis, kemudian beberapa ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan kisahnya Nabi Yunus. Hadis yang pertama, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yambagi li abdin an yakula ana khairun min Yunus ibn Matta. Tidak boleh bagi seorang hamba mengatakan bahwa aku lebih baik dibandingkan Yunus ibn Matta. Bahkan dalam riwayat Abu Hurairah yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, Rasul mengatakan, ana man qala ana khairun min Yunus ibn Matta faqad kadzab. Barang siapa yang mengatakan saya lebih baik dibandingkan Yunus, maka dustakan kata-katanya. Sebagian para ulama ketika memahami dua hadis ini, bukan berarti kemudian Yunus lebih tinggi derajatnya atau lebih mulia dibandingkan Rasul, tidak. Boleh jadi, kata para ulama, Nabi SAW mengatakan seperti ini karena belum tahu bahwa dia adalah afdalul anbiya, bahwa dia adalah seutama-utamanya Nabi, maka dia mengatakan seperti itu. Itu satu pendapat. Yang kedua, boleh jadi Rasul SAW mengatakan seperti itu karena tawadhu, karena Nabi SAW merendah dirikan dirinya dan tidak takabur, tidak sombong. Sebagaimana hadis Rasul mengatakan, ana sayyidu waladi ibni Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Saya adalah pemimpin bagi seluruh anak-anak Adam dan saya tidak sombong. Artinya mengatakan seperti ini bukan dalam bentuk kesombongan, tetapi karena tawadhu dari sifat-sifat Rasul. Jadi Rasul ketika mengatakan, siapa yang mengatakan saya lebih baik dibandingkan Yunus, dustakan kata-katanya, ini adalah perkataan bentuk tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena kenyataannya tentu Rasul jauh lebih mulia dibandingkan Nabi Yunus, ya. Karena beliau adalah ulul azmi, sayyidul anbiya wal mursalin. Adapun hadis yang masyhur yang nomor 2 yang sering didengar, la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta, jangan kalian utamakan aku di atas Yunus ibn Matta. Hadis ini dikatakan oleh para ulama, la asla lahu, tidak ada asalnya dalam lafaz seperti ini. Tetapi yang betul, yang rajih, yang sahih adalah hadis pertama yang saya tadi baca. Kemudian yang ketiga, disebutkan dalam musnad, antara Utsman sedang duduk di masjid menghayat, kemudian Sa'd ibn Abi Waqqas mengucapkan salam, assalamualaikum ya Utsman, tapi Utsman tidak jawab. Assalamualaikum ya Utsman, Utsman tidak jawab. Assalamualaikum ya Utsman, Utsman pun tidak jawab. Akhirnya Sa'd ibn Abi Waqqas marah karena menjawab salam itu hukumnya wajib. Dan Rasul pernah mengatakan bahwa salah satu sebab orang itu akan tertanam saling cinta di antara kaum muslimin itu dengan absyusyalah, menyebarkan salam. Artinya ketika kita mengucapkan salam kok tidak dijawab, berarti ada masalah tuh. Ada apa dengan saya? Begitu maksudnya. Makanya kemudian Sa'd bin Abi Waqqas akhirnya melapor kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa dia tadi ketemu Utsman mengucapkan salam tak mau jawab. Akhirnya kemudian Umar pun memanggil Utsman
Ibn Affan radhiyallahu anhu. Kemudian Umar pun menginterogasi Utsman dan mengatakan, "Ya Utsman, tadi saudaramu Sa'd bin Abi Waqqas mengucapkan salam, kenapa kau tak jawab?" Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, "Saya tidak tahu. Bahkan saya tidak dengar. Kalau saya tahu dan dengar, tidak mungkin saya tidak menjawab salam." Akhirnya kemudian kata Sa'd bin Abi Waqqas, "Bal, bahkan aku sudah mengucapkan salam, tapi kau tak jawab." Utsman membantah lagi, "Aku tidak dengar." Akhirnya kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya, Affan radhiyallahu an, dia mengatakan, "Boleh jadi tadi aku sedang duduk di Masjid Nabawi itu terpikir sebuah hadis Nabi. Jadi dulu aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesuatu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da'watun Nabi." Ada doa seorang Nabi yang kalau dibaca dalam setiap doa kita pasti mustajab. Sebelum Nabi SAW menyebutkan doa itu, tiba-tiba datang Arab Badui menyibukkan Rasul, sehingga Rasul lupa menyampaikan terusan hadis itu, kemudian pulang. Dan aku tidak tahu lafadznya seperti apa. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Aku juga sama, aku ada di situ, aku pun tak tahu," katanya. Tiba-tiba Sa'd bin Abi Waqqas mengatakan, "Na'am, aku tahu," katanya. Karena peristiwa itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba setelah ngobrol dengan Arab Badui itu langsung pulang, aku ikuti di belakangnya. Dan aku malu untuk memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sudah dekat dengan pintu rumahnya, maka aku hentakkan kakiku ke tanah supaya ada suara. Maka rupanya Rasul paham, dia melihat rupanya ada Sa'd bin Abi Waqqas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ada apa ya Aba Ishaq?" Maksudnya kunyah Sa'd bin Abi Waqqas. Kemudian dia menceritakan, "Tadi engkau mengatakan da'watun Nabi, ada doa seorang Nabi yang kalau dibaca dalam doa-doa kita mustajab. Maksudmu apa wahai Rasul?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Da'watu dhinnuni idh huwa fi batnil huti la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin fa innahu lam yada biha muslimun rabbahu fi syai'in qad illa stajaba lahu." Kata Rasul, "Oh iya, maksud saya adalah doanya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ketika di perut ikan. La ilaha illallah, doa ini ketika berdoa kepada Rabbnya untuk meminta sesuatu pasti Allah kabulkan," kata Nabi. Maka Utsman pun berterima kasih kepada Sa'ad dan juga Amir al-Mu'minin Umar bin Khattab karena saat hafal doa itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syahidnya di sini apa? Sa'd bin Abi Waqqas mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang doanya Zinun. Zinun itu maksudnya Nabi Yunus. Dengan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin. Artinya ada hubung kait antara Nabi Yunus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat yang ketiga. Riwayat yang keempat dikisahkan oleh Al-Imam Ibnu Hisham di dalam sirahnya. Sirah Ibnu Hisham, pakar sejarah. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa lagi berdakwah di Mekah, karena ketika itu Abu Talib sudah meninggal, Khadijah pun juga sudah meninggal, dan tahun meninggal keduanya disebut Amul Hazni, tahun kesedihan. Maka Rasul pun kemudian berusaha berdakwah di tempat lain. Berangkatlah Rasul ke Taif. Rupanya di Taif pun kurang lebih sambutan penduduk Taif juga kurang lebih dengan penduduk Mekah. Mereka pun kasar kepada Rasul. Anak-anak justru menanam duri, perempuan mencaci maki, laki-laki melempar batu, dan begitu seterusnya. Sampai Rasul harus lari satu mil bersama Zaid ibn Harithah sebuah kebun kurma. Kebun kurma ini yang punya adalah Utsbah dan Syaibah.
Rasul istirahat di kebun kurma itu bersama Zaid bin Haritsah dengan luka di badan. Tiba-tiba kemudian Utbah dan Syaibah ini merasa kasihan. Lah Utbah dan Syaibah ini punya budak namanya Adas. Adas ini bukan orang musyrik, dia orang Nasrani. Dia jadi budaknya Utbah dan Syaibah. Jadi Utbah dan Syaibah ini meminta kepada Adas, "Wahai Adas, saya kasihan dengan orang itu," maksudnya Rasul, "dan Zaid bin Harithah, bawakan makanan ini kepada dia." Akhirnya Adas pun membawa makanan dari Utbah dan Syaibah untuk Nabi dan Zaid bin Harithah. Ketika Nabi SAW memakan makanan itu, tiba-tiba Nabi SAW mengatakan Bismillah, menyebut nama Allah. Kemudian juga mengucapkan salam juga kepada Adas. Adas ini heran, karena setahu dia di Mekah itu tidak ada orang yang membahasakan seperti itu. Semua penyembah berhala, sementara dia kan Nasrani. Sehingga kemudian Adas ini bertanya, "Bagaimana engkau bisa mengucapkan kalimat itu kepada Rasulullah?" Tapi Rasulullah SAW balik tanya kepada Adas, "Siapa namamu dan dari mana asalmu?" Maka Adas mengatakan, "Saya Adas dan saya dari Nainawa, dari Irak." Ketika Nabi SAW mendengar bahwa Adas itu dari Nainawa, dari Irak, maka Nabi mengatakan, "Bukankah Nainawa itu adalah tempat akhi saudaraku?" Kemudian Rasul mengatakan, "Dialah tempat saudaraku Yunus ibn Matta." Kagetlah Adas ini, karena Adas ini orang Nasrani. Kisah tentang Yunus itu masyhur di Nainawa sana. Kenapa orang ini tahu kisahnya? Kemudian Rasul menceritakan tentang Nabi Allah Yunus alaihi salatu wasalam di hadapan Adas. Makin takjub lagi Adas. Kemudian Adas mengatakan, "Kok kamu tahu kisah itu wahai tuan?" Maka Rasul mengatakan, "Ya, karena saya nabi dan Yunus ibn Matta saudaraku juga nabi." Tiba-tiba Adas kemudian memeluk Rasul, mencium kening dan hampir mencium kaki Nabi SAW. Utbah dan Syaibah dari kejauhan khawatir, kok bisa baru ketemu kok kepengaruh gitu ya. Jadi panggillah kemudian Adas ini, "Eh, kemari." Kemudian kata Utbah dan Syaibah ini mengatakan, "La yasrifuka an dinika fa inna dinaka khairun min dinihi." "Hei Adas, jangan kau ganti agamamu," kata. "Agamamu lebih baik dibandingkan agama orang itu," kata. Syahidnya di sini apa? Nabi SAW menceritakan kisah Nabi Yunus di hadapan Adas, dan di sini tersebut tempat dakwah Nabi Yunus Nainawa, Irak. Berarti ada hubung kait antara Nabi Yunus dengan Nabi SAW. Ini riwayat-riwayat yang sahih yang masyhur tentang Nabi Yunus dalam hadis-hadis Nabi SAW. Taib, ini ditinjau dari hadis. Sekarang masuk pada ayat. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kisah Nabi Yunus ini di beberapa surat dalam Al-Quran, di antaranya An-Nisa ayat 163, kemudian Al-Anbiya ayat 87-88, kemudian As-Saffat ayat 139 dan 148, dari 139 dan 148, kemudian surah Yunus sendiri ayat 98, kemudian Al-Qalam ayat 48 sampai 50, dan yang terakhir surah Al-An'am ayat 84 sampai 86. Inilah 6 surat yang mengkisahkan tentang kisah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Pertama surah An-Nisa ayat 163. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal Asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaimana wa atayna Dawuda zabura."
Sungguh kami telah mewahyukan kepada wahai Muhammad, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan seluruh cucu-cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman, dan kami telah memberikan kepada Dawud satu kitab Zabur. Perhatikan dalam surah An-Nisa 163 ini, Nabi Yunus alaihi salatu wasalam disebut satu nafas dengan nabi-nabi Bani Israel. Dan saya sudah katakan di mukaddimah, dari sini kita tahu bahwa Nabi Yunus itu satu di antara nabi-nabi Bani Israel. Ini syahid daripada An-Nisa 163. Kemudian juga disebutkan di dalam sampai 86, wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'quba kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qablu wa min dhurriyyatihi Dawuda wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika nazil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyasa kullun minas salihin wa Ismaila wal yasa'a wa Yunusa wa Lutan wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya, kepada keduanya masing-masing telah kami berikan petunjuk, dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami berikan petunjuk, dan kepada sebagian dari keturunan Nuh yaitu Dawud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikian pula kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, dan Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, semuanya termasuk orang-orang soleh, dan Ismail, kemudian Al-Yasa dan juga Yunus serta Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Di sini pun tersebut kalimat Yunus dan dimasukkan dalam deretan nabi-nabi Bani Israel. Tapi ada pun kisah yang lengkap, langsung kita masuk kepada kisah yang lengkap, adalah disebutkan di dua surat dalam Al-Quran. Pertama surah As-Saffat dan yang kedua surah Al-Anbiya. Kita masuk pada surah Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Disinilah dimulai kisahnya Nabi Yunus. Taib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa dhannuni idzahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin." Dan ingatlah kisah Dhunnun. Dhunnun maksudnya pemilik ikan. Dhu itu pemilik, nun itu artinya ikan. Tapi yang dimaksud di sini adalah Yunus alaihi salatu wassalam, sebutannya adalah Dhunnun. Ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkan kehidupannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, "Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim." Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Kemudian lanjutannya dalam surah As-Saffat, "Wa inna Yunusa laminal mursalin idz abaqa ilal fulqil mashun fasahahum fasahama fakana minal mudhadin faltaqamahul hud wa huwa mulim falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun fanabadnahu bil ara wa huwa sakin wa ambatna alayhi shajaratan min yaqtin wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu famatta'nahum ilahin."
Dan sungguh Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingat ketika dia lari dari kaumnya menuju kapal yang penuh muatan, kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah undian, maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari dibangkitkan. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit. Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu, dan kami utus dia kepada 100,000 orang atau lebih, lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang ditentukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita baca tadi, Nabi Yunus diutus ke kaum yang disebut dengan Nainawa. Di mana Nainawa? Di Musil. Di mana Musil? Di Irak. Berapa jumlah kaum yang diutus Allah Yunus kepada mereka? Allah mengatakan 100,000 lebih. Itu jumlah kaumnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, mi'atu alfin au yazidun, 100,000 atau lebih dari itu. Ada orang yang kemudian hendak membuat syubhat dalam Quran dan mengatakan, masa Allah tidak tahu jumlah umatnya Nabi Yunus sehingga kesannya Allah mengira-ngira. Kenapa Allah tidak mengatakan 100,000 20 atau 100,000 30, kan jelas gitu. Ini kalimatnya 100,000 atau lebih. Lah lebihnya berapa? Masa Allah tidak tahu katanya. Kita katakan bahwa ini hendak membuat syubhat dalam Quran. Kalimat au di sini ada dua penafsiran para ulama. Segi pandangan orang melihat ketika melihat kerumunan orang, kan tidak bisa dipastikan. Oh, kira-kira sekian. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, maksud au di sini artinya bal. Bal itu artinya bahkan dalam bahasa kitanya. Jadi 100,000 bahkan lebih, itu maksudnya. Ada yang mengatakan lebihnya itu maksudnya 20,000. Ada juga yang mengatakan 30,000. Ada yang mengatakan 40,000. Jadi umatnya Nabi Yunus itu 120,000. Ada yang mengatakan 130,000. Ada yang mengatakan 140,000 umat. Lah Yunus diutus kepada umat sebanyak itu. Tidak ada nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada umat sebanyak umatnya Yunus alaihi salatu wasallam. Tetapi semua para nabi diutus kepada kaumnya itu dalam rangka berdakwah tauhid, mesti ada yang mengingkari. Subhanallah. Kata para ulama sejarah, ketika Nabi Yunus alaihi salatu wasallam berusaha mendakwahkan dakwah tauhid, rupanya tidak ada yang beriman kecuali dua orang. Padahal Nabi Yunus itu berdakwah selama 33 tahun. Bukan waktu yang singkat 33 tahun itu. Tapi yang masuk Islam cuma dua. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang kisah-kisah Bani Israel, fariqon kadzabtum wa fariqon taqtulun. Ada sebagian umat itu yang mendustakan nabi-nabinya, ada sebagian umat itu yang lebih daripada itu membunuh para nabinya. Lah umatnya Yunus ini, mereka mendustakan dakwahnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, hanya dua orang yang beriman. Padahal tabiat nabi itu ikhwan tidak diutus dari luar daerah. Pamannya lahir di Batam diutus di Jawa, dah. Atau lahir di Medan diutus di Batam, tidak. Semua para nabi itu diambil dari kaumnya. Dan itu disyaratkan dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 89.
Allah mengatakan wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula. Allah mengatakan dan kami utus pada tiap-tiap umat ini saksi atas mereka dari kaumnya sendiri. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di Arab, maka dia berdakwah untuk bangsa Arab kala itu, tapi ajarannya untuk seluruh manusia. Maka Yunus pun itu lahir dari Nainawa. Untuk apa coba? Supaya orang-orang Nainawa Irak itu tahu dari mulai bayinya, remajanya, dewasanya, sampai diangkat jadi nabi, bagaimana akhlaknya, bagaimana karakternya, bagaimana kehidupannya. Dan pasti Allah sudah mempersiapkan Yunus itu sebaik mungkin karena akan menjadi seorang nabi, sehingga tidak dicela kaumnya. Dan setiap nabi itu akan bicara dengan lisan kaumnya. Dan itu disyaratkan juga di dalam surah Ibrahim ayat keempat. Allah mengatakan wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani kaumihi. Dan tidaklah kami utus tiap-tiap umat seorang rasul kecuali berbicara dengan lisan kaumnya, supaya mudah dimengerti. Ya tidak mungkinlah kita orang Indonesia, rasul kita orang Inggris, tidak bisa bahasa Indonesia, kan susah pula dia, kita pula susah jadinya memahaminya, kan? Artinya Allah subhanahu wa ta'ala sudah mudahkan Yunus itu untuk berdakwah kepada kaumnya. Tapi subhanallah, persis seperti Allah katakan kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirum majnun. Dan begitulah kami datangkan para nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali kaumnya mengatakan nabi itu tukang sihir ataupun nabi itu gila. Jadi kaumnya Yunus itu menggila-gilakan Yunus dan menganggap Yunus itu tukang sihir, sama dengan Rasulullah. Dikatakan tukang sihir, dikatakan orang gila, dikatakan pemecah belah. Dan ini ada pelajaran besar bagi kita. Siapapun antum yang mendakwahkan dakwah tauhid, maka sunnatu dakwah itu pasti ada orang yang akan memusuhi antum. Pasti ada. Siapapun yang berdakwah dakwah tauhid, pasti ada yang akan memusuhi antum. Sebagaimana para nabi dan rasul mendakwahkan dakwah tauhid, dimusuhi kaumnya. Karena itu sunnatu dakwah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, Yunus itu didustakan oleh kaumnya, hanya dua orang yang beriman. Sebab itulah maka Nabi Allah Yunus alaihi salatu wasalam marah kepada kaumnya. Sudah 33 tahun berdakwah, tidak ada juga yang beriman. Akhirnya Yunus pun mengancam kaumnya, karena kalian sudah tidak mau beriman kepada Allah, kupastikan dalam 3 hari ini azab Allah akan menimpa kalian. Akhirnya kaumnya cuek-cuek saja, tidak peduli dengan Nabi. Hari pertama tak pun nampak tu tanda-tanda ada azab itu. Hari kedua juga sama, tak ada tanda-tandanya. Karena Nabi Yunus alaihi salatu wassalam akhirnya takut lebih didustakan kaumnya kalau setelah 3 hari juga tidak kunjung ada, tentu orang makin mendustakan dirinya. Maka dia pergi dari Nainawa. Rupanya ketika Yunus pergi itu hari ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan azabnya kepada penduduk Nainawa dengan dikirim awan hitam yang siap menggulung mereka. Dari situlah kemudian tokoh-tokohnya, raja-raja yang berkuasa dan juga tokoh-tokohnya, mereka baru sadar bahwa selama ini kita sia-siakan Nabi di tengah-tengah kita. Kita tidak beriman kepada dia sampai dia pergi. Dan sekarang Allah tunjukkan azab itu sudah ada tanda-tandanya. Akhirnya sang raja memerintahkan seluruh rakyat Nainawa yang berjumlah 100,000 lebih itu untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada syariat Yunus alaihi salatu wassalam. Sementara Nabi Yunus tidak tahu,
Ya. Dia kan sudah pergi kalau kaumnya sudah beriman, gitu masalahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari sini ada persoalan bahwa iman itu terbagi menjadi dua. Supaya antum paham. Iman itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada namanya iman itu sifatnya idtirari, terpaksa. Ada yang kedua, iman itu disebut ikhtiari, karena kehendaknya. Ada orang yang dipaksa beriman, ada yang karena kehendaknya beriman. Kalau terpaksa dan disebut idtirar, maka iman yang terpaksa itu tidak ada guna. Iman yang terpaksa itu tidak bermanfaat bagi pelakunya. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah wa kafarna bima kunna bihi al-musyrikun wa kafarna bima kunna bihi musyrikin falam yaku yanfa'uhum imanuhum lama ra'au ba'sana sunnatallahi allati qad khalat min ibadihi wa khasira hunalikal kafirun. Maka ketika mereka melihat azab, mereka berkata, kami hanya beriman kepada Allah saja dan kami ingkar kepada sesembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah. Maka iman mereka ketika itu, ketika mereka telah melihat azab, maka kami anggap iman mereka tidak berguna lagi bagi mereka. Itulah ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya, dan ketika itulah ruginya orang-orang kafir. Perhatikan, Fir'aun di ujung hayatnya dia mengatakan, amantu bima amanat bihi banu Israel. Aku beriman dengan apa yang diyakini Bani Israel kepada Musa. Pertanyaannya, manfaat enggak imannya Fir'aun ketika mengucapkan seperti itu? Tidak. Tetap saja Fir'aun ditolak keimanannya. Makanya dalam Islam itu, kalau kita cerita taubat, dalam Islam sendiri mengatakan bahwa taubat itu akan diterima kalau seandainya ada dua perkara. Satu, belum ditenggorokan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Bahimahullah taala, Allah masih menerima tobatnya hamba selama nyawa belum dikerongkongan. Artinya kalau sudah nyawa dikerongkongan, jadi tolaklah tobatnya. Kemudian yang kedua, selama matahari belum terbit dari arah barat. Dan itu difirmankan dalam surah Al-An'am ayat 158, di mana Allah mengatakan, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khairah. Allah mengatakan, iman seseorang tidak akan manfaat kalau sebelumnya dia belum beriman, atau setelahnya dia beriman belum beramal saleh. Maka tidak ada gunanya kalau seandainya matahari itu sudah terbit dari arah barat. Lah dari sini ma'asyiral muslimin, ketika Fir'aun mengatakan saya beriman, tetap saja ditolak keimanannya. Kenapa? Karena dia ngomong itu terpaksa, karena sudah digulung oleh ombak. Sekarang pertanyaannya, kenapa kaum Nainawa diterima imannya? Sehingga ketika kemudian mereka bertobat semuanya, padahal azab sudah di atas kepala mereka, lalu apa bedanya dengan Fir'aun? Tetapi Fir'aun tidak diselamatkan, tetap ditenggelamkan. Kalau kaum Nainawa ini disingkap azabnya, dihilangkan azabnya, kemudian mereka beriman semuanya, bertobat semuanya. Kata para ulama, karena imannya Fir'aun itu idtirari, terpaksa, karena sudah digulung azab, terpaksalah diberiman. Kalau kaumnya Yunus itu ikhtiari, karena keinginan mereka, mereka nyesal.
Bukti penyesalan mereka adalah ketika Nabi Yunus pergi, kemudian azab Allah sudah di atas kepala mereka, mereka keluar semuanya seperti orang yang hendak istisqa. Keluar semuanya, anak-anak, laki-laki, perempuan, bawa binatang lagi. Kemudian ketika sampai di tanah lapang, dipisahkan anak-anak sebelah sini, ibu-ibu dan bapak-bapak sebelah sana, anak-anak binatang sebelah sini, induk-induk binatang sebelah sana, sengaja dipagar sehingga anak-anak nangis, binatang-binatang juga anak-anak yang menjerit menengok induk yang dipisahkan itu, dan semua menangis, mulai dari anak-anak, kemudian orang dewasa, laki-laki, perempuan, dan betul-betul mereka ingin bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah azabnya dihilangkan. Ya. Berarti keimanan penduduk Nainawa itu bukan terpaksa, tapi karena ikhtiar, keinginan mereka ingin tobat. Makanya mereka diterima. Dari sini Allah katakan di dalam Al-Qur'anul Karim ketika menjelaskan tentang tobatnya penduduk Nainawa ini, apa firman-Nya? Allah mengatakan dalam surah Yunus 98, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ilahin. Maka mengapa tidak ada penduduk satu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepada mereka selain kaumnya Yunus? Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu yang ditentukan. Akhirnya semua kaum Nainawa yang 100,000 lebih-lebihnya bisa 20,000, 30,000, 40,000 semua beriman. Tidak ada satu pun kaum yang beriman semuanya kecuali kaum Nainawa. Kalau sebelumnya nabi-nabi adalah yang beriman, ada enggak gitu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja ada yang beriman, ada enggak kan gitu. Abu Jahal tak beriman. Abu Lahab enggak beriman. Bahkan orang terdekatnya Rasul Abu Thalib tak beriman juga. Tapi kaum Nainawa ini semua beriman. Ajaib gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka beriman itu, Nabi Yunus tidak tahu, karena dia sudah pergi masalahnya, pergi dalam posisi marah dia. Makanya tadi Allah Subhanahu wa taala katakan wa dhannun, dan Nabi Yunus alaihi salatu wasalam, dhunnun itu idzahaba mughadiba, dia pergi dalam kondisi marah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla, marah itu kadang-kadang pergi. Sebagaimana Nabi SAW dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, apa kata Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha, ma daraba Rasul sallallahu alaihi wasallam syai'an qad bi yadi wala imra'ah wala imra'atan wala khadimat wala khadiman illa an yujahida fi sabilillah. Rasul itu tidak pernah memukul dengan tangannya sedikit pun, baik kepada istri-istrinya ataupun kepada pembantu-pembantunya, kecuali dalam rangka jihad. Kalau dalam jihad dia harus mengayunkan pedang lah. Kemudian kata Aisyah di ujung hadis, ya, dia mengatakan wa manila minhu syai'un qad fayantakimu min sahibihi illa an yantahika syai'un min maharimillah fayantakimu lillahi azza wajalla. Dan Rasul tidak pernah marah untuk membalas sesuatu dengan kemarahannya, kecuali kalau di hadapan ada orang-orang merobek-robek kehormatan Allah. Kalau ada orang-orang yang merobek kehormatan Allah, melanggar yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasul marah. Rasul marah. Makanya ketika ada seorang wanita dari Bani Mahzumah, wanita ini anak pejabat, mencuri ketahuan. Kemudian orang-orang dari Bani Mahzum mengatakan, cobalah seseorang datang kepada Rasul, janganlah, dia kan wanita mulia, anak pejabat, masa mau dihukum dipotong tangan, kasihanlah dia. Akhirnya orang-orang ini mengatakan, coba kalau kalian
datangi Usama bin Zaid. Bukankah Usama bin Zaid itu sahabat yang paling dicintai Nabi karena dia anak daripada Zaid ibn Harith, anak angkatnya. Coba lobi dia, mudah-mudahan berhasil agar Rasul tidak menghukum wanita pejabat dari Bani Mahzumah itu. Maka kemudian Usama datang kepada Rasul menceritakan bahwa dia diutus oleh Bani Mahzum supaya Rasul jangan menghukum wanita yang mencuri itu karena wanita itu anak pejabat. Maka Nabi SAW marah dan mengatakan, innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarib taraku wa idza saraqa fihim adh-dha'if aqamu alaihi al-had wa aimullah law Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha, kata Rasul. Kata Nabi SAW, enak saja hancurnya umat sebelum kalian, kata Rasul, apabila pencurinya orang-orang mulia, kalian tinggalkan hukumannya. Apabila pencurinya orang-orang lemah, kalian pula tegakkan hukumannya. Demi Allah, kalau seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, ku potong sendiri tangannya. Bisa. Marah itu penting kalau dalam masalah melihat kemungkaran, ikhwan. Maka Nabi Yunus itu marah gitu. Sudah didakwai selama 33 tahun, tidak pula beriman kepadanya. Sudah diancam-ancam azab, tidak pula beriman kepadanya. Makanya dia pergi dalam kondisi marah. Rupanya Yunus tidak tahu kalau kaumnya sudah beriman, itu masalahnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menguji Yunus alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena dia belum diizinkan pergi dari kaumnya, dia berijtihad sendiri keluar hijrah dari kaumnya. Beda dengan Lut alaihi salam. Kenapa dia meninggalkan Sodom kemudian hijrah ke Palestina? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus 3 malaikat memberitahu kaum Lut, memberitahu Nabi Lut bahwa ni subuh akan datang azab kepada kaummu, kau pergi. Berarti Nabi Lut diizinkan kan? Makanya dia pergi. Setelah pergi datanglah azab oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril dengan satu sayapnya, diangkatnya kaum Sodom ke langit, kemudian dihujani meteor, kemudian ditumpahkan lagi ke bumi, dan sekarang jadi laut mati. Lut keluar hijrah karena ada izin. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdakwah kepada Namrud di Irak. Dia tidak bisa lagi mendakwahi mereka dan Allah sudah izinkan untuk hijrah, maka Ibrahim hijrah ke Syam, ke Palestina, kemudian ke Mesir, sampai ke Jazirah Arab. Termasuk Nabi Musa, dia hijrah karena dia tidak bisa lagi untuk mendakwahi orang-orang Mesir di bawah kekuasaan Fir'aun dan membahayakan Bani Israel. Perintahkan Musa untuk hijrah dari Mesir ke mana? Ke Palestina. Jadi nabi-nabi ini diizinkan hijrah, makanya tidak diuji oleh Allah. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah karena memang tidak bisa lagi berdakwah di Mekah. Makanya ketika dia mendatangi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan mengatakan, "Qad adina li bil hijrah ya Abu Bakr." Abu Bakar, Allah sudah izinkan aku hijrah. Kata Abu Bakar, "As-suhbatu suhbatu Rasul." Bolehkah aku menjadi temanmu hijrahmu? Menjadi teman hijrahmu? Kata Rasul, as-suhbatu suhbatu ya Aba Bakr. Boleh kau jadi temanku. Maka Rasul pun setelah dapat izin Allah keluar dari Mekah hijrah ke Madinah. Lah Nabi Yunus ini belum ada izin. Dia main keluar gitu saja. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Yunus alaihi salatu wasalam. Akhirnya Nabi Yunus alaihi salatu wasalam pun diuji dengan ujian yang cukup berat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia meninggalkan kaumnya dan hendak menyeberang lautan. Maka dia melihat ada kapal penuh dengan muatan dan penuh dengan penumpang juga. Akhirnya Nabi Yunus alaihi salatu wasalam naiklah ke kapal tersebut. Naik ke kapal tersebut. Kemudian mengambil tempat duduk di ujung. Ya, karena penuh barang, penuh orang. Ketika datang waktu sholat, Nabi Yunus sholat di situ dan orang-orang memperhatikan, menunjukkan bahwa ini orang mulia, ibadah sendiri di atas kapal. Ya. Tiba-tiba ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kapal ini sudah mulai
berjalan ke tengah lautan. Ada yang mengatakan tiba-tiba ada ikan paus atau ikan besar yang hendak menyerang perahu. Satu pendapat dari kalangan ahli tafsir, enggak ada dalilnya. Ya, ini kan pendapat saja. Ada juga yang mengatakan tiba-tiba datang petir sehingga menggoyang kapalnya. Kapal penuh dengan muat, bisa saja dia robohkan begitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa datang ombak besar sehingga mengombang-ambingkan kapal sehingga tidak bisa tidak harus dikurangi beban kapalnya. Kalau tidak, tenggelamlah kapal ini. Mulailah mereka mengeluarkan barang-barang di atas kapal untuk mengurangi beban kapal itu. Tapi sudah banyak dibuang barang-barang pun masih juga over kapasitas. Begitulah tamaknya orang kan, apalagi pedagang itu. Kapal ini kadang-kadang di luar kapasitasnya masih dijejeli barang saja kan. Penumpang tuh sudah seatnya habis masih juga masuk. Berdiri-berdirilah di situ. Kalau saya lihat di India itu kereta itu, masya Allah, perasaan itu yang duduk di atas kereta itu tidak lebih banyak daripada di atas keretanya. Makin banyak penumpang di atas keretanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian orang-orang pun berpikir, ini harus ada yang dikorbankan di antara kita. Tidak mungkinlah kita ini tenggelam rame-rame di sini. Kemudian dimintai kesepakatan semua orang yang dalam kapal itu, bagaimana kalau kita buat undian qara. Akhirnya kemudian sepakat, mau tidak mau yang terkena undian karena sudah kesepakatan harus loncat. Mulailah kemudian diundi satu persatu. Nah, siapa? Oh, Bang Karim, loncat. Siapa lagi? Siapa lagi? Ha, loncat. Terakhir pula nama Yunus keluar. Orang-orang sebagian tafsir mengatakan tidak mau Yunus itu meloncat. Kenapa? Karena ada orang yang tahu di kapal itu bahwa dia seorang nabi. Jangan dia, yang lain saja katanya. Atau ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada yang tahu tetapi dia orang asing. Tapi karena ketika dia masuk perahu dia sholat, berarti dia bukan orang jahat, orang baik-baik, orang mulia. Dan mereka sangat menghargai orang asing sehingga mereka mengatakan, oh jangan, ini kan bukan orang sini katanya. Kita undi orang-orang kita saja katanya. Akhirnya diundi ulang, Yunus lagi keluar. Terpaksalah kemudian Nabi Allah Yunus alaihi salatu wasalam harus keluar dari kapal itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa kenapa alasan kemudian Nabi Yunus alaihi salatu wassalam diberikan bala oleh Allah seperti itu. Tadi kita sudah sebutkan satu alasannya. Karena Yunus meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia harus masuk ke dalam perut ikan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Allah ingin pertunjukkan ketika Yunus melemparkan dirinya ke dalam perut ikan bahwa dia ada seorang nabi, memiliki mukjizat, bahwa dia tidak akan apa-apa dengan perut ikan itu, dengan diambil oleh ikan itu enggak akan mati dia, dan itu bentuk mukjizatnya. Ada juga yang mengatakan Allah ingin memberitahu tentang kudrah dan iradahnya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu mengutus ikan besar, kemudian melahap Nabi Yunus, kemudian mengeluarkan kembali dan tidak ada cacat sedikit pun, tetap hidup dan sehat bugar gitu ya. Ada juga yang mengatakan Allah hendak mentarbiah Nabi Yunus supaya makin kokoh lagi dengan keimanannya sehingga harus diuji dulu. Dan ujiannya adalah dengan cara ditelan ikan tadi. Akhirnya kemudian ketika Nabi Yunus melemparkan dirinya dari perahu itu, rupanya Allah sudah siapkan ikan besar kemudian mencaplok Nabi Yunus. Tapi Allah katakan kepada ikan itu, "Hei, ikan, kau tidak boleh memakan dagingnya dan tidak boleh merontokkan tulangnya. Dan itu bukan rizkimu." Sehingga ikan itu hanya menelan saja. Karena Allah sudah perintahkan, jangan memakan dagingnya, jangan merontokkan tulangnya, dan itu bukan rizkimu. Ya ditelan gitu saja.
Bahkan ada sebagian ahli tafsir mengatakan ikan yang makan Nabi Yunus dimakan ikan lebih besar lagi, ikan dalam ikan lagi. Bayangkan. Jadi ikan ini makan Nabi Yunus, datang lagi ikan, dicaplok lagi ikan yang makan ikan Nabi Yunus itu. Dari sinilah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wanada fi dzulumat, pakai jamak. Dan Nabi Yunus berdoa kepada Allah dalam kegelapan-kegelapan. Dzulumat jamak, artinya Yunus masuk dalam tiga kegelapan. Kegelapan di perut ikan, kegelapan di dasar laut, kegelapan di tengah malam. Masuk ikan itu ke dalam dasar bumi, ke dalam dasar lautan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla, berapa lama Yunus ini di perut ikan itu, dan apa yang dimakan sehingga dia tidak mati di dalamnya? Sebagian ahli tafsir sebagaimana disebutkan Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya membawakan beberapa pendapat para ulama, di antaranya ada yang mengatakan Nabi Yunus itu tinggal di perut ikan arba'ina yauman, 40 hari. Dan ini pendapat Sa'id ibn Abil Hasan al-Basri. Kemudian yang kedua, ada juga yang mengatakan sab'ata ayamin wa qila thalathata ayyam, ada yang mengatakan tidak sampai 40 hari. Nabi Yunus itu hanya 7 hari atau 3 hari. Dan ini pendapat Imam Atha dari Ja'far As-Sadiq. Ada juga yang mengatakan Nabi Yunus alaihi salam itu di perut ikan, dia masuk di waktu duha, ditelan di waktu duha gitu ya. Kemudian di waktu ketika tenggelam matahari dilepehkan sama ikan. Jadi hanya 1 hari saja. Tidak sampai 40 hari, apalagi 7 ataupun 3 hari, cuma sehari saja. Wallahu alam, tidak ada dalil yang jelas masalah ini, kan ijtihad. Tetapi yang masyhur dari kalangan para ulama hanya dua pendapat. Dimakan di waktu duha, dilepehkan di sore hari, dan juga pendapat yang mengatakan 3 hari di perut ikan itu yang masyhur. Ya, di perut ikan itu 3 hari. Lalu apa yang dimakan 3 hari pun kalau di perut ikan dasar lautan? Kalau tidak makan ya gemetar juga lah kita. 1 hari antum tak makan ya gemetar. Makan makanan yang dimakan ikan yang dalam perutnya ya enggak ada cerita juga itu. Artinya wallahu alam, yang jelas Allah buat Nabi Yunus itu hidup di dalam perut ikan. Bahkan ketika Nabi Yunus alaihi salatu wasalam di perut ikan itu, dia sadar dia itu hamba Allah yang sudah bermaksiat kepada Allah azza wajalla. Akhirnya ketika dalam perut ikan itu, dia berjanji dalam perut ikan itu dia akan membuat tempat khusus untuk sujud, buat masjid dalam perut ikan itu. Dan dia mengatakan, aku akan jadikan perut ikan sebagai masjidku sehingga tidak ada manusia yang pernah sujud di dasar lautan kecuali aku, katanya. Maka Nabi Yunus pun kemudian bertasbih dalam perut ikan. Makna tasbih itu artinya solat. Nabi Yunus itu solat di perut ikan. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dikisahkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hajabahu amrun fazi'a ila salat. Rasul itu kalau ada masalah yang tidak bisa keluar, maka sebagai penyelesaiannya Rasul langsung salat. Dari sini Allah katakan wasta'inu bisabri wassalah, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Artinya kalau antum ada masalah, dan semua kita pasti ada masalah, maka minta masalah ini diselesaikan oleh Allah azza wajalla, karena dia yang mengirim masalah, dia yang akan mengurai masalah. Caranya gimana? Salat, berdoa dalam salat agar masalah kita cepat diselesaikan. Itu yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salatu wasalam dalam kegelapan. Maka Yunus alaihi salatu wasalam di dalam tiga kegelapan itu, dia berusaha meminta pertolongan kepada Allah azza wajalla dengan cara apa? Bertasbih. Awalnya Yunus ini ragu-ragu, mungkinkah Allah mendengar tasbih dia sementara dia berada di perut ikan di dasar lautan di tengah malam? Tapi Allah perdengarkan tiba-tiba,
tasbihnya penduduk laut yang ada dasar laut. Tiba-tiba Yunus mendengar tasbihnya batu, tasbihnya ikan, macam-macam bertasbih. Dari sayup-sayup kedengaran orang ada makhluk-makhluk yang bertasbih. Ya, karena Allah mengatakan wa in min kulli syai'in illa yusbihuna bihamdi. Tidak ada satu pun yang Allah ciptakan di permukaan bumi kecuali semua makhluk yang bertasbih kepada Allah. Tetapi kan kita tidak tahu bagaimana tasbih mereka. Tapi Yunus diperdengarkan. Maka sejak dia diperdengarkan tasbih itulah, maka dia pun kemudian berdoa dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Subhanallah. Nabi Yunus alaihi salatu wasalam tidak berdoa tapi berzikir. Nabi Yunus tidak mengatakan ya Allah tolong aku, selamatkan aku, tidak. Tapi Nabi Yunus alaihi salatu wasalam hanya mengatakan la ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Subhanak, maha suci engkau. Inni kuntu minadh-dhalimin. Memang aku yang termasuk orang zalim ya Rabb. Aku salah meninggalkan kaumku padahal kau belum izinkan. Lihat bagaimana orang-orang yang ingin bertobat, tirulah tobatnya Nabi Yunus alaihi salatu wasalam. Kalau kita ada masalah ikhwatu fiddin, harusnya kita ini introspeksi dosa apa yang sudah kita lakukan. Lihat Yunus, dia tidak mengatakan ya Allah selamatkan, persis seperti perkataan Nabi kan. Ketika Nabi SAW dilempari oleh penduduk Taif itu, Rasul tidak mengatakan ya Rabb, aku kan Nabi, kenapa kau biarkan orang-orang yang melempariku itu? Beginikah balasan seorang Nabi ya Rabb, harus dilempari batu? Tidak, Rasul tidak mengatakan seperti itu. Sama dengan Yunus juga mengatakan ya Rabb, aku loh sudah 33 tahun berdoa, begini rupanya jalan balasannya, kau telankan aku di perut ikan. Tidak juga Yunus mengatakan seperti itu. Tetapi dua nabi yang mulia ini, Rasul mengatakan hanya innama ashku dha'fa quwati. Ya Allah, hanya aku menjadikanku aduanku dalam setiap kelemahanku. Kemudian Rasul mengatakan illam takun alayya sakhatun fala ubali. Kalau orang-orang Taif yang melempari aku itu bukan bentuk azabmu, aku enggak peduli ya Rabb. Mereka mau melempari, mau mencaci maki, terserah. Yang jelas itu bukan azab yang kau kirimkan. Maka harusnya seperti itu. Jadi tidak ada mengeluh dalam kehidupan ini kan. Jadi kalau ada masalah cepat mengadu kepada Allah. Kalau ada masalah cepat mengadu kepada Allah. Ini kalau ada masalah, masya Allah, tasakhut, Allah pula bukan jadi tempat aduan, Allah pula menjadi tempat sasaran celaan orang itu. Kasih aku aja ya Rabb yang miskin itu. Kok si fulan pula tak miskin-miskin katanya. Kasih anakku saja yang sakit. Kenapa anak orang itu sehat-sehat katanya. Allah pula jadi sasaran, objek celaan kita yang mendapatkan ujian. Padahal ujian itu untuk mengangkat derajat kita sebenarnya, kalau orang itu paham. Lah Nabi Yunus ini mengajarkan sebuah pelajaran luar biasa juga. Apa itu? Manista'jala qabla awanih uqiba bihirmani. Barang siapa yang bersegera untuk mendapatkan sesuatu belum waktunya, maka Allah akan hukum dengan diharamkan keinginannya. Contoh, anak ingin dapat waris orang tuanya. Lama kali bapak ini mati nih. Kasihlah racun di kopi. Mati bapaknya. Dapat waris? Tidak. Karena kaedahnya, siapa yang bersegera ingin mendapatkan sesuatu belum waktunya, justru diharamkan keinginannya, warisnya haram selamanya. Gak dapat dia. Contoh yang kedua, ada orang ngebet ingin kawin. Nampak ini wanita yang saya cintai dah cerai sama suaminya nih. Ah, ini kesempatan lagi. Saya lamar dia. Tapi wanita itu kan baru diceraikan, belum habis masa iddah. Harusnya tunggu dulu masa iddahnya baru nikahi. Ini enggak, karena sudah ngebet. Udah cerai belum? Udah bang, 2 hari. Ah, besok kita kawin katanya. Kawin justru enggak sah perkawinannya. Kenapa? Karena dia menikah di waktu wanita itu belum keluar iddahnya. Berarti hukumannya apa? Ketika dia nekat nikah, maka selamanya diharamkan wanita di sampai kiamat. Kenapa? Manista'jala qabla awanih uqiba bihir mani.
Kalau tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu belum waktunya, justru diharamkan keinginannya. Artinya bahwa Yunus ini tergesa-gesa, makanya kemudian diberikan ujian. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita dari kisah Nabi Yunus itu, disebutkan dalam surah Al-Qalam itu kan, wala takun kasahibil huti idnada wahuwa maqdum. Jangan pernah engkau wahai Muhammad seperti Yunus ketika dia berdoa dalam kondisi sedih. Maknanya apa? Nabi Yunus belum hijrah, tiba-tiba hijrah sendiri. Jangan seperti Yunus. Kamu ada waktu hijrahnya nanti. Jangan tergesa-gesa, gitu maksudnya. Jadi sesuatu itu pun al-ajalatu minasyaitan, kata Rasul. Tergesa-gesa itu dari setan. Maka jangan tergesa-gesa. Nanti datang juga waktunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga pelajaran lain apa? Ini juga pelajaran yang luar biasa dari Yunus alaihi salatu wassalam ketika di perut ikan itu. Apa itu? Nabi Yunus alaihi salatu wassalam bertasbih di perut ikan. Yang tasbihnya itu terdengar sampai ke langit. Disebutkan dalam hadis dhaif, tapi hadisnya dhaif. Para malaikat di langit itu mendengar ada suara sayup-sayup dari dasar lautan. Sehingga satu malaikat dengan malaikat yang lain itu saling bicara. Kayaknya kita semua kenal lah suara itu. Itu suara siapa itu? Maka Allah mengatakan itu suara Yunus ibn Matta. Maka malaikat kasihan dengan Yunus, meminta syafaat kepada Allah agar Allah menolong Nabi Yunus ini. Makanya dengan syafaatnya para malaikat, akhirnya Allah tolong dan Allah selamatkan Nabi Yunus. Sebenarnya bukan syafaat malaikat, tetapi Nabi Yunus itu mengajarkan kepada kita tentang amalan sirriyah. Amalan yang tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tahu Nabi Yunus dalam perut ikan bertasbih? Mau riak sama siapa? Ketika itu belum ada handphone, kecuali Nabi Yunus bawa handphone ke dalam perut ikan selfie, ya mungkin. Enggak ada handphone di zaman itu. Mau riak sama siapa di perut ikan dasar lautan lagi? Di kegelapan malam lagi. Jadi murni dia ikhlas lillahi ta'ala. Dia sujud bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kata para ulama, di antara manfaat amalus sir, amal yang tidak terang-terangan, yang tahu hanya kita dengan Allah saja, salah satunya adalah daf'ul bala. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mencegah adanya bahaya yang akan menimpa kita. Dan kita bisa keluar dari bahaya itu. Contohnya apa? Seperti kisah Ashabul Ghor. Tiga orang yang masuk ke dalam gua, tiba-tiba batu datang menutup pintu gua. Tidak bisa keluar orang ini. Mereka mengatakan, matilah kita di sini, katanya. Akhirnya tiga-tiganya azam untuk bertawasul dengan amalus sir, amal-amal rahasia yang tahu hanya mereka dengan Allah saja. Dengan birrul walidain, dengan sedekah dan amanah, dan dengan menjaga kehormatan. Tiba-tiba batu menggelinding dan mereka bisa keluar. Ya. Sama dengan Nabi Yunus ini. Dia melakukan amalus sir di dalam perut ikan, akhirnya Allah selamatkan. Makanya pentinglah dalam hidup kita ini ada amalan-amalan yang tidak ada yang tahu kecuali Allah saja. Gunanya apa? Di saat kita lagi kesulitan, kita bertawassullah dengan amalan itu. Ya Rabb, dulu aku pernah sholat malam, enggak ada yang tahu kecuali aku saja. Dan aku ikhlas. Aku lagi susah nih, ya Rabb, tolong. Kan enak. Ya. Tapi masalahnya, amalan mana di antara amalan kita yang tersembunyi, ikhwan? Semua tampak masalahnya. Sholat kalau bisa orang tahu, sedekah kalau bisa orang muji, gitu ya. Haji kalau bisa orang tahu, kemudian disebut Pak Haji, Bu Haji, dan begitu seterusnya. Kayaknya amalan kita ini maunya itu dibicarakan. Kembali bahwa setelah itu kemudian Nabi Yunus alaihi salatu wasallam terus bertasbih, akhirnya Allah katakan, faltaqamahul hut wa huwa mulim falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela, maka sekiranya dia termasuk tidak termasuk orang-orang yang bertasbih kepada Allah, niscaya dia tidak akan pernah keluar dari perut ikan itu sampai kiamat dibangkitkan. Tapi karena dia seorang nabi yang bertasbih, maka Allah keluarkan dia dari perut ikan. Ikan naik ke atas, dilepehkan Nabi Yunus. Di mana coba? Di tanah tandus.
di tanah tandus, enggak ada apa-apa di situ. Enggak ada pohon, enggak ada binatang, enggak ada makanan, enggak ada minuman, padang tandus, padang pasir dilepehkan di situ. Ada yang mengatakan kondisi itu seperti baik baru lahirkan itu. Lemes. Ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam ayat selanjutnya, Allah tumbuhkan satu tumbuhan. Apa itu? Fanabatnahu bil ara wa huwa faambatna alaihi syajaratan min yaqtin, dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Jadi ketika dilepehkan kan masih lemas dia, tiba-tiba Allah tumbuhkan satu tumbuhan di dekat kepalanya, kemudian tumbuhan itu menutupi wajahnya, menutupi badannya itu, tiba-tiba cepat aja dia tumbuh, daunnya membesar, kemudian langsung berbuah. Enak tuh kalau kita punya biji labu, ya kan? Pagi tanam, sore panen. Nah, tapi kan tak ada. Ya, ini kan cerita-cerita mukjizat, ya kan? Atau nanam pohon mangga, pagi tanam peloknya, besok pula dah panen. Mangga ajaib itu. Ya. Lah Yunus diletakkan pohon labu. Sedikit faedah labu kata para ulama. Labu ini ad-dawa wasyifa wal ghada. Buah-buahan sejenis labu itu dikatakan oleh para ulama dia adalah ad-dawa, bisa jadi obat. Asyifa bisa jadi stamina kesehatan, al-ghada bisa jadi makanan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai labu. Sebutkan dalam hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu wa yaqul innaha syajaratu akhi Yunus. Nabi itu suka makan labu dan dia katakan inilah makanan saudaraku Yunus. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, suatu ketika aku diundang makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasul dalam makanan itu, dalam lauknya mencari-cari lauk labu. Dan Anas memperhatikan. Rupanya Rasul suka labu. Sejak itulah kata Anas, aku disukakan labu karena Rasul suka dengan labu. Gak tahu antum suka labu atau enggak nih. Nabi suka. Kenapa? Ada yang mengatakan bahwa labu ini bermanfaat kalau di Arab sana. Rasul itu selalu mencampurkan makanan labu dengan kurma. Jadi makan bareng-bareng tuh. Labu, kurma langsung dimakan. Kenapa? Karena kurma itu membawa panas. Labu itu membawa dingin. Jadi kalau makan kurma terus-terusan di musim panas, tensi darah naik. Tapi kalau makan labu terus-terusan di musim dingin, tensi darah merendah. Bisa darah rendah, datang penyakit darah rendah akhirnya. Ketika mencampurkan yang panas dan dingin, stabilah itu tekan darah itu. Itu dari segi kesehatan. Lah kenapa kemudian labu itu dikatakan oleh para ulama asyifa wad dawa wal ghada? Dia obat, stamina dan makanan. Itu pula yang ditumbuhkan di samping Nabi Yunus itu. Makan labu dia. Makanya setelah makan ada tenaga. Ketika itulah maka Nabi Yunus alaihi salatu wasalam pertama dia berjumpa dengan penggembala kambing. Kemudian dia cerita, akhirnya penggembala kambing ini menceritakan tentang kisah Nainawa, bahwa mereka sudah beriman semuanya. Senanglah Yunus. Maka Yunus pun kemudian kembali ke Nainawa, terus mengokohkan keimanan Nainawa yang jumlahnya 100 ribu, ada yang mengatakan 100 ribu, dan bahkan lebih-lebihnya bisa 20 ribu, 30 ribu, 40 ribu, semua beriman kepada Allah, dan Allah berikan nikmat yang melimpah kepada kaum Nainawa kala itu. Sampai akhirnya Allah takdirkan Nabi Yunus meninggal dunia. Tetapi ya, yang namanya kaum-kaum dulu diceritakan dalam Al-Quran, setelah meninggal nabinya, sedikit demi sedikit mereka pun kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah mereka kufur, Allah utus lagi seorang nabi setelah Yunus alaihi salatu wassalam. Siapa nabinya? Ya tunggu minggu depan. Wallahu alam
Ini yang bisa sampaikan tentang kisah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan banyak pelajaran yang kita petik dari kisah ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.